Sosok Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil belakangan jadi sorotan publik, usai melakukan pertemuan. Tengok kisah di balik makan malam Prabowo Subianto dan Ridwan Kamil. Gerbong politik Prabowo Subianto antisipasi manuver Ganjar Pranowo di Jawa Barat. Foto Prabowo Subianto tengah makan malam dengan mantan Gubernur Jawa Barat, Jabar. Ridwan Kamil tersebar di media sosial. Unggahan itu menjadi sorotan publik di tengah isu masuknya Ridwan Kamil menjadi kandidat cawapres dari Capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Diketahui, Prabowo mengunggah foto dirinya bersama Ridwan Kamil tengah makan malam. Foto itu diunggah Prabowo di akun Instagramnya @prabowo. Hatur nuhun kanggo oleh-oleh cilokna, terima kasih oleh-oleh ciloknya. Raos pisan, enak banget, ucap Prabowo. Pengamat politik Universitas Pajajaran, Ari Ganjar Herdiansah mengatakan Prabowo melirik Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, untuk menjadi cawapresnya. Prabowo saat ini sedang makin mengerucutkan pilihan wapres, kata Ari Ganjar saat dihubungi, Kamis, tanggal 14 September tahun 2023. Ari Ganjar melihat Prabowo ingin mengamankan basis suaranya di Jabar. Menurutnya, suara Prabowo di pemilih Jabar relatif sangatlah aman. Namun jika Ganjar menarik Emil, kemungkinan besar suara Jabar akan sedikit terpecah.